Halo, what's up guys? Jumpa lagi di channel Bergengsi ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya gue bakalan share dan update ya. Cara marketing yang 2 GB yang versi jempol guys. Oke, untuk kemarin-kemarin itu ya kayaknya itu koneksi bermasalah dan alhamdulillah itu bangkit ya atau bisa intent lagi ya untuk menemani teman-teman Gretonger yang suka dengan internet lebih ya seperti ya internet ekstra seperti itu ya kayaknya guys. Oke guys. Oke, perlu kalian ketahui ya untuk di sini saya memakai jaringan WiFi terlebih dahulu karena memang di sini ya asli pulsanya itu cuma 73 perak ya seperti itu ya guys. Oke. Pertama-tama kita bakalan cek ya, cek ke aplikasinya AxisNet guys, bahwa di sini memang benar-benar apa namanya ya, sudah lagi intens ya seperti untuk yang versi jempol kayaknya ya. Oke guys, dan ini untuk saya akan sertakan di sini untuk saat ini ya, saya akan sertakan buat kalian cara mendapatkan kotanya tanpa membeli paket selain paket Axis Play di sini ya. Oke guys. Oke, agaknya koneksi bermasalah. Oke, ini saya pakai pinjem HP lain ya guys. Oke, agaknya koneksinya agak sedikit buruk seperti itu ya guys. Sorry, bentar dulu ya. Saya bakalan cari sinyal dulu ini untuk yang saya. Oke, sorry guys, tunggu aja bentar. Tunggu bentar ya guys. Oke, please deh jangan lihat kayak gini, bro. Oke bro, oke kita tunggu ya. Wah bahaya ini guys, bahaya ini. Sorry, tunggu aja ya bentar ya guys. Oke, tunggu bentar bro, tunggu bentar bro. Waduh jaringannya ini guys, bahaya ini ya. Oke, masih berlangsung untuk rekamnya. Oke. Dan di sini ya tentunya kalian bisa pakai ini ya, tentunya ini semua aplikasi support all aplikasi, mau YouTube kayak mau download kayak mau main game kayak ya. Oke, terserah kalian. Karena di sini ya, oke, untuk eksis di sini ya tanpa aplikasi guys. Oke, dan tentunya untuk kalian yang masih nol pulsa, yaitu nggak punya pulsa spacer pun satu perak pun ya, silahkan pakai cara-cara yang kemarin ya guys. Oke, yang saya sudah share ya. Oke, kita tunggu aja. Ayolah please dong. Wah kondisi bermasalah ini bro, tunggu aja. Wah ini kalau kayak gini terus ya kapannya selesainya ini bro. Please deh. Oke, ayo dong masuk aja. Ah sudah masuk guys. Oke, dan di sini saya tidak memiliki apa paket apapun, kita cek aja bentar. Oke, Anda tidak mempunyai paket apapun. Oke, sudah di sini ya. Oke, kita lihat di sini bahwa di sini sudah aktif. Nah ini oke, kalian lihat. Nah untuk mendapatkan yang 2 GB di sini ya guys, ini kan masih belum ada tanda jempol ya. Oke, kita akali dengan membeli paket ekstra sorry, maksud saya paket Yonder Music di bintang 12, bintang 5, bintang 3, bintang 1 pagar. Ingat ya, bintang 123, bintang 5, bintang 3, bintang 1 pagar. Oke, langsung aja ya. Oke, tunggu aja bro. Oke, permintaan Anda sedang diproses, terima kasih. Oke, tinggal tunggu SMS mesranya ya dari operator ya. Oke, ini sudah masuk dan kita masuk lagi ke aplikasi Axis ya. Oke, AxisNet 4G ready kayaknya ya guys. Oke, dan untuk kalian yang saya punya satu lagi ya untuk kartu AS itu ya, kalau kalian registrasi ulang itu bakalan dapat paket 5, kalau nggak salah 5 GB atau 10 GB seperti itu ya guys. Oke, nanti aja saya bakalan share ya tutorialnya untuk kartu simpati atau Telkomsel ya guys. Oke, Oppo ya, kalau kalian daftar bakalan dapat kuota seperti itu ya. Itu cuman sayangnya itu ya untuk 10 GB atau 5 GB ya, kalau nggak salah itu cuma 3 hari ya. Oke,
3 hari, so itu ya guys. Oke, please deh, kalau mau kayak gini nih ya bahaya nih bro. Ini yang satunya kartunya nggak ada paketnya sama sekali guys, jadinya ya kayak gini guys, koneksi bermasalah. Please deh, jangan lebay, ayo dong, ayo dong. Aduh, bermasalah lagi nih, aduh bermasalah lagi. Oke, kita lihat pesannya guys. HP-nya anjing ini guys, anjing HP-nya ini, anjing anjing anjing. Mana pesannya ini ya? Oke, oh ya, Zik. Oke lah, sudah aktif ya. Oke, kita lihat dulu yang eksis aplikasinya. Ayo dong, jangan lama kayak gini bro. Wah, oke, tunggu aja bentar guys. Wah, ini kendala ini guys ya, seperti inilah guys kalau kendala ya. Oke, sorry untuk tutorialnya agak lama ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, agaknya kalau nggak bisa ya gue bakal matikan lagi. Bodoh, anjing ini, anjing ini, anjing 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 anjing. Kita buka lagi. Oke, sudah connect lagi. Kita coba open lagi. Anjing ini ya, ini kalau nggak pakai wifi ya, bantuan wifi hotspot teman-teman, ini bakalan keluar pulsanya ya guys. Oke, jadinya ya harus pakai ya, pakai inilah. Parah. Oke, kita lihat paketnya di sini. Oh, masih belum ada ini. Dasar ini. Pistong, sudah beli paket tadi. Kok kayak gini nih? Bahaya nih ya. Bahaya. Bahaya. Oke guys, ya demikian ya memang kesulitannya. Oke, bonus yonder kita berhenti aja dulu. Oke, ayo berhenti, berhenti, berhenti. Kita hapus aja ini biar enggak ngeselin, ini bahaya ini. Waduh, masih banyak SMS-nya ini. Waduh. Please deh, jangan lebay. Oke, kita buka Axis Play-nya lagi, bro. Sudah dapat berapa jempol, bro? Oke, sudah satu. Kita tinggal satu lagi, guys. Kita daftarin lagi ya. Oke, untuk Axis Yondernya ya. Oke. Yang XL langsung berangkat aja, bro. Biar dapat. Ayo, oke, sudah dapat. Langsung kita buka. Buka lagi Axis Net-nya. Sudah dapat satu jempol ya. Oke, mumpung jaringan lagi baik nih. Oke, ini kita unsub lagi. Kita unsub lagi, kita kembali. Apakah sudah dapat ya? Oke, kita langsung masuk. Oke, nah ini sudah dapat guys. Rp1.2GB. Oke, kita ambil aja. Kita klaim, kita beli. Kita beli guys. Oke, kita tinggal tunggu notifikasinya. Oke, bonus internet Axis Play. Oke, kita lihat di sini ya. Kamu akan segera aktif. Kita tunggu aja SMS mesranya dari sang provider Axis atau customer service-nya ya. Oke, kita tunggu aja. Please deh, ayo datang dong. Kita hapus aja ini. Seling. Waduh, lagi-lagi jaringannya. Oke, kita lihat kotanya di sini guys. Oke, waduh, ayo dong jaringannya ini, jancuk ini ya, jancuk. Oke, ini udah dapat ternyata guys, 2 GB Rp1 dan kita pulsanya sudah keambil ya tadi. Oke, 1 rupiah, yang 73 perak sudah tinggal berapa perak nih. Oke, sudah aktif dan ini dapat notifikasi bonus internet Axis Play-nya. Oke, ini 2 GB guys, 3 hari guys.
tiga hari. Cek, kita lihat ke dalam dan kita bakalan pakai sekarang. Kita coba ya, tentunya pakai VPN bawaan, guys. Ya, pakai VPN bawaan dan kita buka YouTube bentar, guys. Mana ini ya? Oke, ini kita pakai YouTube bentar. Oke, dan luar biasa, guys. Oke, luar biasa. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, dan ini sudah kebuka, guys. Alhamdulillah. Oke ya. Demikian ya tutorial untuk kesempatan kali ini. Teruskan kayak gitu untuk kalian yang pengen dapat yang berapa giga? Kalau nggak salah, ini di sini ada 3 giga, ada 6 giga, seperti itu ya. Saya ini bisanya untuk yang yonder sampai ya yang akalinya itu cuma sampai yang 6 giga ya. Untuk selebihnya nggak bisa, guys. Oke, makanya kalian harus apa namanya ya? Oke, boleh pakai seperti itu ya. Ini cuma yang 6 giga yang bisa, guys. Oke ya, demikian tuh tutorial kesempatan kali ini. If you find any music in this video tutorial, forgive me please. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergengsi dan selamat mencoba. Bye.